Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Candi Borobudur adalah peninggalan bersejarah Kerajaan Mataram kuno. Candi Buddha terbesar ini sempat menjadi salah satu dari keajaiban dunia dan dicatat UNESCO sebagai warisan dunia tahun 1991. Nama Borobudur masih menjadi salah satu perdebatan dengan beragam teori hingga saat ini. Ada yang menyebutkan bahwa nama Borobudur diambil dari salah satu nama desa yang terdekat yakni Desa Boro yang saat ini berada di daerah Purworejo. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pulau Jawa. Kemungkinan bisa demikian karena kebanyakan nama candi seringkali disangkut-pautkan dengan nama daerah tempat candi tersebut berdiri atau daerah-daerah di sekitarnya. Raffles juga mengemukakan istilah Budur berarti purba. Sehingga Borobudur diyakini memiliki arti Desa Boro di zaman purba atau zaman dahulu kala. Namun hal ini dibantah oleh arkeolog lainnya yang menyatakan bahwa Budur dapat berarti gunung. Arti gunung ini semakin diperkuat dengan adanya teori lain yang mengatakan bahwa kata Budur diambil dari kata Sambara Budara yang sama-sama memiliki arti gunung. Teori lainnya berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Boro berasal dari kata Bara yang artinya kompleks candi dan Budur memiliki arti tinggi. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa Borobudur adalah kompleks candi yang tinggi. Candi Borobudur dibangun pada tahun 770 Masehi ketika masa-masa berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Ketika itu, Kerajaan Mataram dipengaruhi oleh Kerajaan Sriwijaya yang juga beraliran Hindu-Buddha. Ada dua dinasti yang berdiri di Mataram kuno, yakni dinasti Shailendra yang beraliran Buddha dan dinasti Sanjaya yang beraliran Hindu. Belum diketahui pasti apa alasan dibentuknya Candi Buddha yang megah dan tinggi ini. Tapi yang pasti adanya pengaruh dinasti Shailendra yang sedang berjaya di Mataram kuno turut andil dalam dibangunnya Candi Borobudur. Ada beberapa fungsi Candi Borobudur sebagai Candi Buddha terbesar di dunia hingga kini, antara lain, sebagai tempat peribadatan umat Buddha seluruh dunia khususnya di hari Waisak, sebagai pusat dari berbagai Candi Buddha lainnya, sebagai tempat untuk menyimpan abu dari para leluhur yang sudah tiada, sebagai tempat untuk pemujaan dewa-dewa di agama Buddha, sebagai tempat penelitian sastra dan budaya, sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagai tujuan wisata keagamaan. Pada masa pemerintahan Empu Sindok, beliau memindahkan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Ketika itu bertepatan dengan meletusnya Gunung Merapi yang dahsyat. Sehingga hal ini benar-benar membuat bangunan seperti Candi Borobudur terkubur abu vulkanik dan debu-debu. Lama ditinggalkan, pada akhirnya Candi Borobudur tertutupi oleh semak-semak belukar. Apalagi ketika itu, agama Islam sudah mulai masuk dan candi-candi mulai ditinggalkan. Meski begitu, beberapa masyarakat ada yang masih mengingat Candi Borobudur. Namun mereka lebih mengaitkannya dengan kutukan, kesialan dan tempat tinggal para roh halus. Hal ini dikarenakan suatu peristiwa yang terjadi pada putra mahkota Kerajaan Yogyakarta. Beliau mengunjungi Candi Borobudur dan akhirnya jatuh sakit lalu meninggal sehari setelahnya. Oleh karena itu bangunan ini semakin tidak terawat dan dilarang. Candi Borobudur yang hilang akhirnya ditemukan kembali. Ini karena adanya tulisan mengenai candi ini pada naskah negara Kertagama oleh Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit. Namun penulisan pada naskah tersebut tidaklah terlalu jelas. Selanjutnya Gubernur Jawa pada masa Britania, yakni Thomas Stamford Raffles sangat tertarik pada sejarah dan berencana untuk berkeliling Jawa. Ketika di Semarang sekitar tahun 1814, beliau memerintahkan H.C. Cornelius untuk mendatangi bangunan besar yang ada di Desa Bumi Segoro kala itu. Bangunan besar tersebut adalah Candi Borobudur. Pemugaran periode I berlangsung ketika Candi Borobudur ditemukan dalam keadaan yang sangat rentan. Pemugaran dilakukan pada tahun-tahun 1907 sampai tahun 1911 ketika Indonesia masih disebut Hindia Belanda. Pemugaran periode kedua dilakukan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia tahun-tahun 1973 sampai tahun 1982. Pemerintah Indonesia dan UNESCO melakukan pemugaran besar-besaran untuk memperkuat Candi Borobudur. Keseluruhan bebatuan yang ada pada candi dibersihkan kembali dan diawetkan. Hingga akhirnya Candi Borobudur dianggap sebagai warisan dunia dan menjadi tempat destinasi wisata lokal hingga asing. Itulah sejarah singkat Candi Borobudur. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila teman-teman sudah pernah mengunjungi Candi Borobudur, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen,
share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.